Dalam kegiatan memperingati hari jadi pemerintah Kabupaten Jember yang ke-88 ini, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Jember Mukit Arif. Turut hadir juga jajaran Kepala SKPD serta Forkompimda Kabupaten Jember. Melalui hari jadi pemerintah Kabupaten Jember kali ini, diharapkan seluruh pihak di lingkungan Pemkab Jember dapat guyub dan berkarya untuk Kabupaten Jember ke depan, serta mampu menjalankan tugas dengan baik untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera. Wakil Bupati Jember Mukit Arif berharap dengan peringatan hari jadi pemerintah Kabupaten Jember ini, seluruh masyarakat mampu bersatu untuk memajukan Jember ke depan. Ya, apabila seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Jember ini sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang dimiliki bisa bersatu padu untuk bagaimana Bimas Umat bisa masukkan, memajukan Jember, membangun Jember, saya sangat yakin Jember akan bisa berlari lebih cepat. Tidak saja mungkin bisa sejajar dengan wilayah-wilayah lain, kabupaten-kabupaten lain, mungkin bisa juga lebih cepat untuk bisa membangun Jember. Dalam upacara tersebut juga turut ditampilkan devil dari jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.